بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويزل عمري عُدَّةً من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رضي الله تعالى ونفعنا الله به فصل في الآداب minha hifdul qalbi wal jawarihi minal ma'asi di dalam perkara yang terpenting yang kita lakukan di atas bumi ini yaitu adalah menjaga akhlak atau sopan santun al akhlak fawqul ilim Sesungguhnya, akhlak sopan santun itu adalah di atas ilmu. Percuma seseorang itu memiliki ilmu, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dan tidak mungkin seseorang itu memiliki akhlak yang baik, dia tidak punya ilmu. Enggak mungkin, pasti dia memiliki ilmunya, Nabi Muhammad SAW. Adapun di dalam kitab di salah jamiah ini, wahidul qalbi min maasi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati ini terutama sopan santunnya hati, adabnya hati, akhlaknya hati ini yang terpenting. Al Imamul Ghazali di dalam ihya'nya Masalah hati ini ada di juz 3. Dan ini yang paling banyak diungkap. Karena di zaman ini orang pandai membuat bungkusan. Pandai pencitraan. Dan sangat lihai sekali menipu mata. Maka yang terpenting di dalam tubuh manusia itu bukan pakaian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi inna la, ila wa la ila ajadikum, walakin ila kulubikum wa niyatikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam Allah ini tidak pernah melihat pakaian kita Allah ini tidak pernah melihat suku atau bangsa mana kita berada bukan oh ini cucunya seorang wali ini turunannya seorang nabi ini turunannya para pejabat tidak dilihat dari sisi itu Allah subhanahu wa ta'ala memandang hambanya tidak pula dengan pakaian Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala innallah yang duru ila innallah yang duru ila qulubikum wa niyatikum walakin yang duru ila qulubikum wa niyatikum akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak kita yaitu akhlak hati hati kita dan niat kita itu sebagai tolak ukur pandangan Allah Subhanahu wa taala Famin maasi kalbi. Adapun maksiatnya hati, syak filah, yaitu ragu-ragu atas keberadaan Allah. Maknanya ragu-ragu ini tidak percaya dengan segala ketentuan Allah atau tidak yakin dengan apa yang telah Allah sediakan. Maknanya di dalam agama ini kita wajib mempercayai sesuatu yang gaib dan dia ragu atas keberadaan Allah atau dia ragu atas pembalasan Allah ini termasuk maksiatnya hati keragu-raguan terhadap Allah subhanahu wa taala dan kalimat ini ada beberapa definisi ada definisi secara tafsir Quran ada definisi secara hadis ada definisi secara Uh, tasawuf ada juga definisi secara fikih tafakuh fidin. Nah di sini banyak pembahasan. Saya tidak akan berpanjang-panjang di situ, tetapi ingin melanjutkan apa yang ada di dalam kitab ini, termasuk daripada maksiatnya hati wal amnu min makrillah termasuk daripada merasa aman daripada makarnya Allah atau murkanya Allah dia merasa aman atas murkanya Allah ketika seseorang hamba melakukan kemaksiatan dia merasa seolah-olah tidak berdosa dia merasa seolah-olah biasa-biasa saja nah, ini termasuk daripada orang yang bermaksiat hatinya dia tidak pernah merasakan murkanya Allah kalau saya maksiat saya akan mendapatkan murka dari Allah maka orang yang semacam ini orang yang tidak peka hatinya atas murka Allah karena dia telah melanggar peraturan Allah maka orang ini termasuk orang yang maksiat di dalam hatinya maka disifati orang yang fasik atau orang munafik itu apabila dia maksiat dia merasa tidak berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini orang yang hatinya penuh dengan karat ini orang hatinya penuh dengan kemunafikan, orang yang hatinya penuh dengan kotoran. Ketika dia bermaksiat, ketika dia berbuat kesalahan atas syariat Allah, merasa seolah-olah tidak berbuat apapun. Fa'iadzubillah min ya, dalik. Nah, ini jangan sampai kita merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih Iya memang Allah maha pengampun, Allah maha pengasih Tapi jangan lupa Inna Allah sadidul iqab Allah itu maha sadis Allah itu bisa mengazab dengan sangat pedih kepada hamba-hambanya Jadi jangan kita sepelekan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah min ghadabillah Kita berlindung dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk maksiatnya hati yaitu wal kunutu min rahmatillah yaitu seseorang yang berputus asa atas rahmatnya Allah maknanya ada orang yang merasa tidak diampuni oleh Allah saya ini sudah banyak melakukan pelanggaran saya ini sudah banyak melakukan kemaksiatan sekiranya Allah ini pasti tidak akan mengampuni aku lah ini orang-orang yang kunut min rahmatillah jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maksiatnya hati wattaqabur ala ibadillah merasa sombong, merasa lebih mulia daripada hambanya Allah yang lain. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih saleh, dia merasa kedudukannya lebih tinggi. Ini termasuk daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waria dan ria orang yang pamer, orang yang merasa lebih. Walaujub, ujub dia, dia bangga, dia merasa mulia atas ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk maksiatnya hati juga walheket. Apa itu heket? Hasut. Hasut tidak senang melihat orang dalam keadaan bergelimangan kesenangan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS ya, SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan ini orang yang seperti orang yang haket, orang yang hasut. Fal iyadu min dalik, ala abdullah wal makna hasad adapun makna hasad dikatakan ni'mati ala muslim orang ini merasa benci dan kurang senang melihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya kalau ada orang tidak senang dengan rezeki orang lain maknanya dia telah memprotes atas anugerah Allah maknanya dia menentang atas ketentuan Allah maka jangan sesekali seseorang ini memiliki perasaan heket atau hasut atau memiliki hati yang tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita wa min ma'asihil israru ala ma'asiatillah termasuk daripada maksiatnya hati yang lain adalah terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah maksiat tiap hari mabuk, tiap hari judi, tiap hari melakukan maksiat ini termasuk daripada orang yang hatinya rusak atau dia tidak memiliki sopan santun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kan dikatakan juga termasuk orang yang hatinya kotor yaitu wal bukhul, medit, pelit, pahit, kayak jadam Puwait wis gak iso blas hartanya dinikmati orang lain tidak mau berbagi sama sekali tidak mau sodakoh sama sekali kadang saking pelitnya uang zakat ini lo gak gelem ngetokno. zakat tahukah zakat itu? zakat itu penyakitnya harta kotorannya harta musibahnya harta ini zakat Makanya kalau ada orang kaya hartanya mencapai nisab lalu pekerjaannya sudah haul mencapai satu tahun dia nggak mau mengeluarkan zakat lihat orang-orang semacam ini telah memakan kotorannya sendiri kalau ada orang hartanya lebih lalu dia tidak mau mengeluarkan zakat dia telah memakan kotorannya sendiri dia telah menikmati penyakitnya sendiri dan dia telah menelan musibah yang telah Allah sediakan Taudzubillah min jadi kalau kita ingin melihat kekayaan seseorang gampang wong sugeh ampe sugeh itu dilihat dari zakatnya pak bukan dari mobilnya yang mewah bukan dari rumahnya yang mewah orang kaya atau tidak lihat bagaimana dia mengeluarkan zakat Semakin besar zakatnya, semakin kaya. Kalau kita lihat orang yang punya rumah mewah, mobilnya mewah, nggak mau mengeluarkan zakat, melarat di hadapan manusia, dan lebih melarat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hatilah kita terhadap harta kita. Apabila sudah mencapai nisab, apabila sudah haul sudah satu tahun maka keluarkanlah zakat jangan sampai bukhul, jangan bakhil jangan medit jangan sampai kita enggan harta kita, fasilitas kita dinikmati oleh orang lain medit ojo sampai medit punya mobil banyak dipinjam satu nggak boleh medit punya motor dipinjam nggak boleh medit ada bukhul wong bakhil ini tidak akan pernah masuk surga atau mencium bau surga makanya hati-hati medit yoseng tenanan ojok setengah-setengah wis -setengah, nemisan Nanti lek medit katanya orang kalau bakhil itu pangkal kaya ndak ada pak rumus yang paling benar tuh rumusnya Allah semakin kita loyal kepada agama Allah loyal kepada umat loyal kepada dakwah insya Allah harta kita akan dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pelit di dalam harta na'udzubillah min dalik bima awjaballahu ta'ala atas segala perintah Allah dan termasuk daripada penyakitnya hati yaitu wasuudzon billah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan sesekali kita berprasangka buruk kepada Allah karena segala prasangka kita itu yang terjadi kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana idza ah. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi yang tidak tertuang di dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah tetapi tidak ada di dalam Al-Quran Makanya namanya hadis Qudsi Firman Allah yang tidak tertera di dalam Al-Quran Aku ada prasangka hambaku terhadapku Kalau aku turunkan rahmat Dia menyangka itu adalah musibah Maka jadinya musibah Kalau aku turunkan musibah Tapi dia berprasangka baik kepadaku Kepadaku maka musibah menjadi perkara yang baik. Allah sediakan penyakit, Allah sediakan musibah, Allah sediakan ujian. Kita berprasangka baik kepada Allah. Ini bukan ujian, ini nikmat, ini bukan musibah, ini anugerah. Maka jadinya adalah anugerah, jadinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita kepada, kepada hamba-Nya Allah. wabi khalkillah dan kita berhati-hati kepada Allah wabi khalkillah dan kita berhati-hati kepada hambanya Allah di samping kita berhati-hati kepada Allah kita pun harus berhati-hati kepada hambanya Allah berprasangka baik kepada hambanya Allah ini ada satu kisah di zaman Nabi Musa itu ada seorang soleh ada orang ahli ibadah orang ahli ibadah ini dia lagi keluar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam. Bulan Ramadan, bulan puasa ini juga ada di bulan-bulan yang lain. Ada seseorang yang berpuasa berpuasa selama 400 tahun. Berpuasa selama 400 tahun, sholat malam selama 400 tahun, sujud selama 400 tahun, 400 tahun hanya beribadah kepada Allah. Di siang hari, di bulan puasa, seorang abid ini, seorang ahli ibadah ini keluar. Ketika keluar, dilihat di situ, ada seseorang di siang hari, bulan Ramadan, membawa minuman keras. Membawa minuman keras. Ketika membawa minuman keras, ahli ibadah ini menolehkan wajahnya. Orang ahli maksiat ini juga menolehkan wajahnya. Ahli ibadah ini memiliki karomah, keramat. Keramatnya itu sampai di atas kepalanya ada awan kemana-mana. Jadi, kalau dia pergi kemana pun, ada awan di atas kepalanya. Karomah punya karomah yang besar. Maka, setelah berpapasan dengan ahli maksiat ini, ahli ibadahnya menoleh, ahli maksiatnya juga menoleh. Maka, awan tadi berpindah kepada ahli maksiat tadi, dan ahli ibadah ini semakin hari semakin jauh dari Allah. Dan pada akhirnya, ahli ibadah ini meninggal dalam keadaan... Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ahli maksiat tadi, ahli maksiat tadi, meninggal dalam keadaan membawa karomah tadi. Akhirnya, ini takdir, ini takdir, dan kita harus berhati-hati menggunakan hati kita, berhati-hati menggunakan mata kita. Jangan sesekali kita meremehkan siapapun Walaupun jelas-jelas dia bermaksiat kepada Allah Walaupun jelas-jelas dia menenteng minuman keras Jangan sesekali kita meremehkan mereka Ahli maksiat tadi meninggal Ahli ibadah abid tadi juga meninggal Kata malaikat ya Allah Dia 400 tahun beribadah Dia pantas masuk surga Ahli maksiat ini hendaknya masuk neraka Karena dia cuma pas-pasan ibadahnya Dan nggak siap untuk masuk surga Jadi hukumnya Allah zaman Nabi Musa sama sekarang itu beda Zaman Nabi Musa orang kalau taubat Orang kalau mau taubat Kalau kita ambil wudhu, sholat dua rakaat, Sholat taubat diampuni oleh Allah Kalau zamannya Nabi Musa orang kalau mau taubat Itu harus dilempar dari bukit Orang kalau maksiat, mau tobat, dilempar dari bukit sampai mati, dilempar masih setengah mati, diangkat lagi, dilempar lagi di atas bukit, sampai mati sampai kepalanya pecah. Kalau kepalanya pecah, dia sampai mati, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum fikihnya juga beda, kalau zaman Nabi Musa terkena air kencing, itu harus dipotong kainnya kalau air kencing najis kotoran kena tangan kena kulit harus dipotong kulitnya itu hukum fikih zaman dulu beda dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup ambil wudhu sholat taubat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka malaikat menentukan ahli ibadah masuk surga ahli maksiat ini masuk neraka kata Allah tidak ahli maksiat masuk surga ahli ibadah masuk neraka Diman ya Allah, kenapa ya Allah? Tahukah engkau di detik-detik hari kematian mereka, mereka ini berpapasan dan mereka satu sama lain memalingkan muka ahli ibadah ini dengan di dalam hatinya mengatakan sungguh tidak punya malu. Ini bulan Ramadan di siang hari. Sungguh engkau adalah hamba yang hina. Tidak tahu aturan menghina hambanya Allah. Tapi orang yang ahli maksiat ini juga menolehkan wajahnya, "Ya Allah, aku sungguh malu kepadamu, ya Allah. Aku telah dilihat oleh orang soleh ini karena orang soleh, orang ahli ibadah ini, orang dekatmu, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah." Yang membawa minuman keras, yang satu orang jelek maksiat tapi hatinya baik dan berprasangka baik, dan tidak menilai orang dengan perkara yang jelek maka kedudukannya diangkat oleh Allah sedangkan 400 tahun beribadah kepada Allah sampai punya karamah semua itu tidak ada manfaatnya semua itu tidak ada gunanya jika kita berprasangka buruk kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala maka berhati-hatilah dalam hati kita jangan mentang-mentang kita adalah pendakwah jangan mentang-mentang kita adalah seorang ustadz orang seorang uh, yang mengajarkan ilmu agama, lalu kita bisa meremehkan orang lain. Tidak seperti itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang selalu menjaga kebersihan hati, mereka yang selalu berprasangka baik kepada saudaranya yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan membuahkan hasil. Kita semakin dekat dengan Allah. dan semakin kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alam man wa sayyidina Umar bin Abdul wa alam kutub zaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah.